mungkin gak ada kayak orang yang maaf. Saya gak boleh nginep rumah orang kalau gak ada izinnya. Assalamualaikum. Oh iya, kita kan dah itu salam 3 kali, jadinya jangan lebih-lebih. Yuk pulang. Oh iya ya, yaudah kita pulang ya. Waalaikumsalam, Alika Dewa. Ya, masuk di rumah aja. Assalamualaikum. Yuk, yuk duduk-duduk. Yuk, Alika duduk, Dewa duduk. Dari rumah aja ya? Iya. Mau minum apa? Atau mau jajanan, Dewa? Gak usah, Bun. Oh, beneran nih? Iya, Mama. Oh, mau ngambil pesanan roti ya, Alika ya? Iya. Mau masuk. Nih, udah siapin. Ini Uti pesen topron tadi satu. Itu apa, Bun? Oh, ini topron. Jadi, fungsinya itu untuk membersihkan noda yang membandel. Ini ampuh banget. Nanti Dewa kasih tahu Uti ya, caranya gampang. Jadi, kan ada kuasnya nih, tinggal dioles-oles aja di ubin yang bernoda. Berapa pun harganya? Rp28.000. Gak ada yang kecilan, Alika? Gak ada. Ini aku punya 30.000. Oh, Dewa bawa ya? Oh, kalau ini ada kembaliannya, insya Allah. Sebentar ya. Ini dia kembaliannya, Dewa. Lera ya. Mbak A ganti 20.000 ya. Dih, gak boleh, itu namanya riba. Riba itu apaan? Riba itu melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Contohnya kayak Dewa, kan Dewa tadi udah megang 2.000, harusnya balikin bayarnya 28 bukan 30. Oh begitu, maaf ya Bal, Dewa kan gak tahu. Betul itu kata Mbak Alika, Dewa. Jadi itu memang namanya riba. Kalau Dewa minta 30.000, kan tadi Dewa sudah dapat 2.000 dari Bunda, ya kan? Oh, begitu. Bunda, aku pulang dulu ya. Oke, baik. Ini topronnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair ya. Salam-salam buat Uti. Amin. Hati-hati di jalan ya. Nah, dari cerita tadi bahwa bahaya riba ada di sekitar kita. Untuk itu, kita harus tetap hati-hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.